Assalamualaikum, Riyad Channel Agnia. Apa kabarnya teman? Kabar baik ya. Mudah-mudahan demikian adanya. Kali ini saya akan bukan mereview ya, akan beli martabak mini nih di abang-abang nih. Jadi kalau teman-teman males bikin sendiri, ini beli aja ya. Namanya martabak mini. Bagaimana cara buatnya nih? Kita ikutin ya. Nih. Aja. Nih, berapa, nih? Nih bahannya tuh udah disiapkan oleh abangnya tuh. Jadi ini yang disiapkan satu meses keju ya, sama satu martabak kacang. Kacang coklat. Kacang coklat kata abangnya nih. Ini bahannya apa aja bang? Bahannya mah terigu, gula, mentega. Terigu, gula, mentega itu katanya kan? Telur. Telur, sama soda kue. Soda kue. Ini sedang diproses nih ya. Nah ditutup sebelum. Tuh. Nah sebelum nanti matang ditutup dulu ya. Beli juga. Dua. Apa ada blueberry ada coklat? Coklat aja. Nah, itu ada yang beli lagi nih blueberry sama coklat. Katanya. Sebentar lagi matang itu. Ini Neng Ikis udah? No, udah matang ya. Nah, begini nih hasilnya martabak abang-abang ya yang jualan di pinggir jalan. Harganya juga cukup murah, sobat. Ayo berapa? Martabak mini ini cuman dibanderol dengan harga Rp1.000. Rp1.000 sudah bisa makan martabak aneka rasa. Ada coklat, ada kacang, ada keju, ada blueberry, dan lain-lain rasa. Oke sobat, demikian dulu ya. Dan jangan lupa untuk terus dukung Riyad Channel Agnia dengan cara subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa juga pencet lonceng notifikasinya biar mendapat update terbaru dari Riyad Channel Agnia. Dan bagi yang sudah subscribe, mudah-mudahan dimurahkan rezekinya ya. Oke sobat, terima kasih.